ただ命の一つ一つ。Hello kawan ATM, apa kabarnya? Moga tetap di level baik-baik aja ya. Kalau di cerita yang lalu, Gogo Five baru saja menamatkan keluarga Matoshi, yakni Zudo. Hari ini, Gogo Five dikejutkan dengan kabar bakal ada kesatria ke-6 nanti akan menemani Gogo Five. Dari selebaran yang didapat Matsuri, ada kemungkinan rencana ayah mereka membuat kesatria shuttle. Apa Kyoko ya? Kan dia pilot space shuttle. Ya udah, langsung aja ceki-ceki. Pindah ke istana Saima, Bunda Grandien mewanti-wanti anak sulungnya, Zilpeja. Bila ia nggak bisa membuat permukaan hancur, ada kemungkinan posisinya akan tergantikan. Waduh, ia jadi bling setan. Ya, kalau begitu, ia akan abisi aja. Syukur nggak jadi, keburu Pierre datang. Dan adiknya yang lain. Seterusnya, ia akan melawan Gogo Five sendiri. Demi sang bunda bisa turun. Dan, terutama jabatannya. Lalu, ia memanggil dua sisa kesatria neraka. Guru dan Jin. Maka, Matoshi bersaudara langsung menantang Gogo Five. Pesan disampaikan lewat SLJJ. PC-nya pakai bulan. Kalau mereka nggak datang, maka warga akan jadi tumbal. Wah, Matoy amat tertantang dengan ajakan itu. Siapa takut? Besoknya, sesuai kesepakatan mereka pun berjumpa. Matoshi geng sendiri yang buat aturan. Pertarungan pun berjalan seru. Gogo Five merasa kalau cara seperti ini, mereka bakal kalah. Matoshi geng harus dipecah. Dan Matsuri dapat ide. Ia keingat anak-anak yang bermain pasir. Ada Goping cilik. Maka guru dijebak. Setelah masuk ke dalam, ia pun diserang dan tertimpa reruntuhan bangunan. Sementara ia KO. Cara ini cukup berhasil. Seterusnya, Goping dan Gohilo membantu kakak-kakaknya. Jin sedikit lagi dikalahkan. Lalu Zilveza muncul. Ia heran kenapa guru nggak membantu saudaranya Jin. Ia berkata, aturannya memang begitu, nggak boleh main boykot. Kalau begitu, Zilpeja akan koitin aja dia. Lalu dibangkitkan lagi sebagai raksasa. Guru pun KO di tangan bosnya. Kini, dua raksasa menghadapi Victory Robo. Kekuatan dua Matoshi ini luar biasa. Victory dibikin kolap. Profesor Mondo minta Gogo Five bertahan 20 menit lagi sampai Max System sempurna. Apa ya maksudnya? Sukura info Max System terdengar. Rancangan baru Profesor sudah berhasil. Ia adalah kesatria ke-6 itu. Max Liner meluncur. Kemudian berubah menjadi Liner Boy. Ia siap bergabung dengan Victory Robo. Ia punya kecepatan luar biasa, dan Matoshi bersaudara bisa diatasi. Setelah kekalahan telak anak buahnya, Zilpeja masih punya rencana lain. Ia memegang mutiara kesatria neraka, lalu mereka dibangkitkan kembali dalam wujud lain, yakni tiga Matoshi, Zodo, Guru, dan Ji dijadikan satu tubuh dengan nama Chimera. Kehebatannya, ia punya kecepatan super-super. Dan senjata P-Buster pun bisa dihindari. Terus memukul balik Go Five. Luar biasa. Untuk menyelamatkan Go Five, Profesor Mondo mengirim bom asap. Mereka pun menghilang. Di markas Go Five, Profesor menenangkan anak-anaknya dengan mengatakan ia baru saja menciptakan senjata baru untuk bertarung jarak dekat dan menengah. Hanya saja belum selesai. Sementara itu, hewan gabungan kembali bikin ulah. Gogo Five nggak bisa diam saja. Meski tanpa senjata andalan, mereka akan hadapi. Mereka punya semangat tinggi, itu modal utama. Pertarungan pun berjalan tak seimbang. Gogo Five dibuat mainan saja. Lalu datang info dari Profesor, sistem sudah selesai. Mereka diminta aktifkan transfer mode Go Bryce. Dan senjata baru ini siap digunakan.
Luar biasa kekuatan Gogo Pipe sekarang. Senjata si Mera bisa patah. Seterusnya, penyelesaian. Kehancuran kesatrian Raka mau tak mau membuat Zilpeja harus turun tangan sendiri. Ia akan hadapi Gogo Pipe langsung. Ia memang sangat jago. Serangan-serangan Gogo Pipe mudah saja dimentalkan. Liner Boy pun dibuat semaput. Profesor coba memperbaiki sistem. Kemudian terjadi McFormation, yakni penggabungan Liner Boy dengan Victory Robo. Wow, luar biasa. Menghasilkan robot baru yang dinamakan McVictory Robo. Kita lihat hasilnya. Serangan silih berganti sampai Zilpeja menghilang. Kemana dia? Lalu tak lama muncul lagi. Dengan kekuatan maha dahsyat, McVictory Robo pun terjengkang. Wow. Gyoko sampai menjerit. Akankah mereka selamat? Oh, ternyata di balik kepulan asap, McVictory Robo muncul kembali. Ia bisa menyerap energi ledakan dan diubah jadi kekuatan. Selanjutnya, balasan buat Zilpeja. Dengan menggunakan Max Nova, Zilpeja berhasil dikirim ke neraka. Sekarang, ibu-ibu gak akan bersedih lagi karena harus kehilangan keluarga mereka. Hanya demi ibu Zilpeja mau datang. Sungguh miris ya. Sejak kekalahan Zilpeja, sepertinya Gogo Pipe bisa bernapas lega sejenak. Sembari memperbaiki Victory Robo, nggak ada hewan Saima, malah yang datang hantu gentayangan. Daemon sampai lari tunggang langgang. Negare yang nggak percaya dengan hantu-hantuan menyangkal adanya hantu. Lalu ketika di belakangnya ada makhluk jelek, hahaha, takut juga loh. Hantu-hantu ini ternyata dikelola oleh hewan Saima bernama Zombies. Ia sengaja memperalat hantu-hantu itu untuk menakut-nakuti manusia. Salah satu hantu-hantu itu terdapat kakek Kao. Lalu ia minta bantuan Nagare agar bisa mempertemukannya dengan kakek Saiki. Nagare nggak yakin, mana bisa hantu mendengar panggilan manusia. Tapi kata Kao, ia melihat respon kakeknya tadi sewaktu dipanggil. Tiba di sebuah gedung, Goblu disambut Zombies. Ia terlempar, lalu Gogo Pipe yang lain datang membantu. Hantu-hantu ramai berdatangan, tapi Goblu yakin mereka hanya ciptaan hewan Saima. Buktinya, mereka bisa jadi pasir. Kalau begitu, hantu yang lain akan dibasmi juga. Tiba-tiba, Kao datang dan melarang Gogo Pipe membasmi kakeknya. Sebab, bila itu terjadi, ia nggak bakal bisa bertemu lagi dengan kakeknya. Wah, Gogo Pipe jadi bingung. Kemudian, Zombies menghilang bersama kakek Kao. Kao terus meminta Gogo Pipe mempertemukan dia dengan kakeknya. Walau hanya sebentar, ia ingin membuat gambar bersama kakeknya. Lalu ada kabar hantu-hantu mengacau di area hutan. Gogo Pipe pun langsung ke TKP. Di sana mereka dikepung tangan-tangan hantu. Syukur mereka bisa meloloskan diri. Lalu terjadi pertentangan antara Nagare dan Matoy. Nagare nggak mau menghabisi hantu-hantu itu, sebab pasti mereka milik salah satu keluarganya. Kalau menghabisi mereka, bukan jadi penyelamat dong. Akhirnya, Gogo Pipe terkena serangan Zombies. Dan hantu-hantu mulai mendatangi mereka. Lalu, tiba-tiba Kao datang dan memanggil-manggil kakeknya. Sang kakek pun mendengar panggilan Kao. Lalu, mereka saling berpelukan. Memang pada dasarnya, hantu-hantu itu kumpulan dari DNA manusia-manusia yang telah mati. Wajar saja kalau kakek Kao bisa terenyuh mendengar panggilan cucunya. Dan pada akhirnya, mereka sepakat bahwa pertemuan ini sudah cukup membahagiakan mereka berdua. Kakek Saiki bisa melihat cucunya lagi. Ia pun lega. Sedangkan Kao bisa bertemu dengan kakeknya juga. Jadi silakan kalahkan hewan Saima Zombies. Risikonya semua hantu-hantu akan balik jadi debu. Nggak apa, Kao udah lega sekarang. Dan Zombies pun langsung dituntaskan. Di dalam keluarga Saima sendiri terjadi perebutan kekuasaan. Sementara sang bunda mengharapkan Drop jadi penerus pemimpin Saima. Tapi sang kakak enggak rela. Denus akan buktikan dia mampu jadi pemimpin Saima. Untuk itu, ia akan meratakan permukaan demi kedatangan Bunda Grandien. Profesor Mondo mengajak anak-anaknya liburan, sebuah tempat yang indah di tepi pantai. Dan enggak disangka, di sana Matsuri melihat ada pula Denus.
kai mona nasi. Mereka pun mengejarnya, namun gak didapat. Yang ada hanyalah anak-anak PAUD. Dan anehnya, kok ada anak-anak yang mirip dengan Gogo Pahip? Mulai dari seragamnya hingga orang-orangnya, yakni Matoy. Dia mirip banget. Lalu, tak lama kemudian, Denus datang dengan kroco-kroconya. Dia kata, semua ilmuwan diubahnya jadi anak PAUD lagi, termasuk Matoy. Ziren, hewan Sema yang bisa mengubah begitu. Dia hendak mengubah semua Gogo Pahip jadi bocah. Dengan mereka menyusut begitu, otomatis kekuatannya melemah. Kecuali Matsuri, ia nggak terkena perubahan, maka ia bertekad menghentikan aksi Denus ini. Pas ada kesempatan, mereka kabur, tapi terhalang tebing jurang, mereka harus terjun. Ada yang berani, ada yang enggak. Akhirnya mereka terjun juga. Di sini Matsuri melihat gimana mereka dulu masih bocil-bocil. Abangnya Matoy begitu gelisah mencari Matsuri. Setelah bertemu, mereka selalu ingat pesan ibu. Kalau mereka bersatu, pasti bisa menghadapi rintangan. Lalu ada utusan Denus yang mengabarkan ia harus datang ke gua dekat laut kalau enggak ingin anak-anak yang lain tewas. Mendengar berita itu, Matoy dan adik-adiknya hendak pergi. Mereka hendak mencari Matsuri. Matsuri dewasa menenangkannya. Ia akan bantu mencari Matsuri kecil. Matsuri akhirnya bertemu Denus dan mereka pun bertarung. Sementara itu, empat bocah Gogo Pahip berhasil mengelabui impuls. Kemudian membebaskan bocil-bocil yang lain. Setelah itu, mereka melihat gimana Matsuri bertarung melawan Denus. Kemudian Matoy mengenali kalau yang di depan itu adiknya yang manja dan cengeng. Ya, dia Matsuri. Kemudian dia memberi semangat agar bisa mengalahkan Denus. Kala melawan Goping, Denus minta Ziren ubah Goping jadi bocil. Dengan lincah, Matsuri menghindarinya. Lalu ada bocah berambut panjang mengabarkan rahasia sihirnya ada pada sirip Jiren. Lantas Goping menembaknya dan benar saja ia jatuh berkeping-keping. Dengan hancurnya Jiren, mereka semua terbebas dari pengaruh sihir. Matoy dan saudara-saudaranya kembali dewasa. Sedangkan bocil berambut panjang tadi ternyata Profesor Mondo. Kalau begitu, kini saatnya menghabisi Jiren dan bosnya. Ada kabar Grand Cross sudah mendekati kesempurnaan. Gogo Pahip dibuat pusing. Saat Grand Cross sudah sempurna, ada penyihir hebat memanfaatkannya. Tapi di mana dan kenapa? Berita kedatangan Ibu Sema juga akan disambut dengan ritual oleh Kobolda. Untuk itu, ia mendatangkan hewan Sema Pendeta Heleluyan. Tiba-tiba langit berubah hitam. Apakah ini pertanda Ibu Sema turun? Menurut Profesor, belum. Seharusnya selepas ini dan kerusakan parah terjadi di kota. Gogo Pahip pun sibuk mengevakuasi mereka. Sementara itu, Profesor Mondo pergi mencari di mana keluarga Saima melakukan ritual. Lalu ia sampai ke sebuah gua. Di sana memang tampak acara penyambutan dipimpin Pendeta Heleluya. Sayangnya, Profesor ketangkap. Denus sengaja membiarkan dia hidup agar bisa menyaksikan kehancuran bumi sekaligus kedatangan Ibu Saima. Ritual itu nggak berjalan mulus sebab Gogo Pahip keburu datang. Pertarungan pun berlangsung seru. Hewan Sema Haleluya berubah jadi raksasa. Victory Robo hampir-hampir nggak bisa mengalahkannya, apalagi ia kini dibantu Ibu Sema. Lalu Profesor Mondo menemukan titik lemah buat mengalahkan Haleluya. Tapi resikonya, ia ikutan tertimpa reruntuhan batu gua. Haleluya berhasil dikaokan, dan Ibunda Sema juga lenyap. Gogo Pahip amat berduka, sepertinya Profesor Mondo nggak selamat.
Dan di tempat Saima, Denus dan Kobolda juga kecewa dengan kegagalan datangnya Grand Cross, serta mereka harus kehilangan ibu Saima. Namun, tiba-tiba Denus dikagetkan dengan hadirnya sesuatu yang mirip dengan ibu Saima, Grandien. Apa benar ia Bunda Grandien? Bersambung ya, Nek.